Hai, assalamualaikum. Nama saya Alan atau lebih dikenali sebagai Alan Lembu. Dan hari ini Alan nak ceritakan sikit pasal mousepad ataupun membuat review tentang mousepad yang dikeluarkan oleh Zowie by BenQ, iaitu model GSR-SE. Kalau korang nak tahu, diorang baru rilis mousepad berwarna merah pada September 2018 yang lepas untuk menggantikan mousepad GSR-SE yang dikeluarkan pada tahun 2017. Model yang berwarna biru masih dijual, tapi hanya ada 30 lebih sahaja unit, dan lepas habis unit itu dijual, ia tidak akan keluar lagi. Sebenarnya Zowie ada dua jenis mousepad, iaitu GTFX yang mempunyai hard surface, dan juga GSR yang ini yang mempunyai smooth surface macam yang Alan ada di sini. So let's go and review mousepad GSR-SE ini. Mousepad GSR-SE ini di quality check oleh mereka satu persatu instead of mass produce macam mousepad yang lain untuk menjaga kualiti mereka. Zowie mempunyai quality check yang sangat strict dan manually dicheck oleh staff mereka beberapa kali sebelum dikatakan okey untuk dijual. Grip pada mousepad ini juga sangat bagus kerana ia tidak mudah tergelincir atau gerak bila bermain game. Di kawasan tepi mousepad tidak mempunyai sebarang jahitan atau border bagi membiarkan desain estetik yang cantik dan penuh. Alan dah menggunakan mousepad ini untuk bermain game PUBG dengan menggunakan mouse Zowie EC1B tanpa sebarang masalah. Sensor pada mouse detect 100% dengan pergerakan yang Alan buat. So kalau korang nak beli mousepad GSR-SE ini, korang boleh dapatkan di kedai berhampiran atau di kedai Lazada official store mereka dengan meng-search BenQ Zowie. So kalau korang nak beli stok yang warna biru pula, korang boleh beli juga di Lazada, tapi macam Alan cakap tadi, tinggal 30 unit sahaja yang tinggal. So nama saya Alan Lembu dan ini adalah review saya tentang mousepad GSR-SE ini.